guys gitu. Ayo guys, kita mau kerjain ibu-ibu yang ada di situ duduk sini. Kita mau kerjain guys. Ternyata dia kayak anak-anak dia main game, astagfirullahaladzim. Aduh, main apa bu? Apa nih namanya? Aduh, main game. Kenapa? Aduh ya Allah. Aku mau minum tapi bentar dulu ya. Sebentar lagi. Duduk. Ini apa? Duduk. Oh, dikasih duduk. Alhamdulillah. Aduh, oh panas, cemburu. Aduh, gara-gara aku dia kalah main. Ya Allah, panasnya pantat duduk di sini, cemburu nanti. Cemburu. Cemburu tandanya sah? Yang. Benci. Benci itu berat cinta. Siapa bilang benci benar-benar cinta? Siapa bilang aku tanya? Udah benci ya? Kalau udah benci ya benci lah, tak kalah cinta lagi. Betul juga ya. Iya kan? Tapi benar loh, kadang orang kan kalau udah kita enggak boleh juga benci sama orang terlalu bisa timbul cinta. Sayang pun enggak boleh juga terlalu sayang. Sayanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ngomong-ngomong aku beli bakso nih tadi. Tapi aku letakin dulu sini ya, guys. Untuk aku nanti malam. Nanti malam aku belinya sekarang. Ya nanti kan diangetin lagi. Aku kan orangnya suka panas-panasin. kayak dirimu aku panasin. Di bakso di mana? Hah? Aku beli bahasanya sana depan lampu merah, dekat lampu merah. Oh. Kok hari ini cantik kali pakai lipstik warna merah? Oh, selalu on. Ya, sip, mantap. Jangan lupa ya guys, bilang. Bye guys, jangan lupa guys, like, comment, and subscribe di channel Selfie Sorong, bilang. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Selfie Sorong. Tangannya mana? Jempolnya. Thank you. Oke. Okay. Bu Mama Alika. Tadi kan aku lihat orang pacaran tuh mesra kali kan. Jadi menurut Mama Alika kalau pacaran di saat mesra, nanti kalau udah menikah enggak mesra lagi gimana? Sudah terbiasa dari pacaran mesra. Oh gitu ya. Harusnya lagi. Jadi kalau Mama Alika misalkan melihat orang berselingkuh tuh gimana? Aduh, kalau saya lihat orang selingkuh begini, selingkuh. Ya udah kalau selingkuh tinggalin aja, mampus lah kan. Intinya kayak gitu. Aduh. Kalau selingkuh ya. Kalau saya menurut saya kalau selingkuh, kalau misalnya suami itu selingkuh. Apa namanya? Udah tinggalin. Tinggalin. Iya, jalan yang terbaik. Selingkuh. Sakitnya di mana di sini? Jangan pulang ke rumah. Sakitnya di mana di sini? Tapi biasanya sakitnya tuh dia. Laki-laki yang selingkuh tuh. Ujung-ujungnya dia tetap cari istrinya lagi. Iya. Gimana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Dimanapun dia ini tetap dia cari istrinya. Tapi kalau perempuan yang selingkuh, tapi kalau sudah perempuan selingkuh, dia akan pergi dan takkan kembali ya. Ya itu tadi suatu cerita kita berdua ya guys. Kita karena kita kan kalau siang-siang kadang nongkrongnya di sini. Nongkrongnya di pinggir jalan. Di pinggir jalan guys. Tuh lihat di pinggir jalannya di situ guys. Tadi ya. Ah tuh. Pinggir jalannya di situ guys. Oke guys, terima kasih mengikuti
channel saya di Selfie Sorong ya. Terima kasih ya, dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, antik, antik, mantap, mantap. Stress guys, stress. Jadi, astagfirullah kali aku ketawa kok bangun orang tidur. Yang muncul kan muka. Sabar. Dek, adik mau beli es apa? Rasa apa tadi, Bu? Dia bilang rasa mangga. Oh, rasa mangga, rasa mangga. Adik sekolah enggak? Sekolah. Sekolah di mana? Di Jatiluwih. Oh, jauh enggak dari sini? Jauh ya? Jauh. Jauh ya? Terus ini yang suruh gini siapa? Ketua masjid. Oh iya. Sendiri aja. Enggak capek. Mau duduk ya? Ya duduk sini ya, duduk sini. Enggak apa-apa, duduk aja dulu nanti kan ini. Nah, duduk. Duduk dulu. Duduk. Ya Allah, disuruh duduk ya, enggak mau. Ah, duduk dulu. Ya, duduk ya. Kalau kita ada sedangan, sedangnya kalau pun tidak banyak.